Iya, aduh. Ya. Apa ya dapat siapa ya? Semoga. Kok kamu ikut bismillah sih kan ya, saya yang ya, seperti biasa saya berdoa untuk ketidakberuntungan Anda gitu ya. Karena biar saya tidak salty gitu. Yo, hello everyone, welcome back again with me Cheng Iwan and Cheng Ijo. It's a script call. Yo, balik lagi bersama kami berdua di game Genshin Impactor. Bersinta MiHoYo, MiHoYo Studios. Oke, okay, kali ini kita akan ngapain Cheng Ijo? Bakar gacha ya, kayak bakar gacha. Primogamnya udah udah dibeliin. Requiem Fate sama Intertwined Fate. Untuk ya tentunya mendapatkan keli. Jumlahnya berapa? 4 kali gacha lah. Ya, bisa 4 tanpa kali uang ini mah ya. Jadi 2 kali. Oh, tanpa uang. Tanpa uang. Orang-orang perih ya, maklum orang miskin. Iya, itu orang sakit gigi kita kan cuma F2P ya, free to play aja. Nah, free to play aja lah. Mencoba untuk free to play. Jadi, ya semoga beruntung. Kita total bisa berapa kali gacha? 4 kali sih. Jadi di 2 kali dua kali di grow. Jadi kamu mau ngejar loli gitu? Semoga lah dapat lah. Kayaknya asik kayaknya. Kebetulan ini. Sekarang jam berapa Cheng Ijo? Hampir jam 2 ya. No. Kita mau gacha di seperti tiga malam dong. Biar barokah gitu. Waktu-waktunya diijabah kalau doa-doa teh gitu. Karena matahajit ini malah ngegacha cover. Kalau kata santri yang benar mah katanya Allah itu turun di sepertiga malam terakhir ya, katanya Cheng Ijo. Bisa. Dan anehnya pernah ngerti itu mah di ya, podcast aja lah itu mah. Sekarang nih saya bertanya-tanya di sini apa? Ini orang itu kan katanya gitu dia mencari spot-spot hoki gitu ya buat ngegacha. Iya betul. Biasanya itu apa di Liwei kan itu ada negeri apa ada negeri dataran di atas awan. Ya, gitu. Ini orang ini mau ngegacha. Saya udah bertanya sebelumnya gitu. Kok di tavern gitu, di bar gitu, apa mau sambil mabok Anda ini ngegacha? Iya dong, biar apa kadar keberuntungannya naik kan setelah menyelesaikan quest bro di sini. Oh jadi terakhir quest di sini. Quest terakhir ya, mainnya di sini. Okay. Katanya sih banyak yang ngomong di sini agak beruntung gitu. Kata siapa sih? Ya ada lah ya. Kata siapa? Saya nggak pernah ngelihat ada orang yang hoki gitu. Lihat dulu. Oh ya udah duduk dulu. Salah jadinya. Duduk dulu. Tidak perlu, terima kasih lah. Iya, udah lah. Oke. Okay. Banyak cincong ya. Dulu aja. Gak bisa mesen gitu, Cheng Ijo? Bisa. Anda mau mabok dulu ya? Enggak lah. Nah, di sini gitu ya. Asal enggak enak duduknya, Cheng Ijo. Salah kan jadinya. Emang mau dimana? Sama aja nah, kok hasilnya. Nah, ini. Kok gak bisa? Oh, di situ bisa. Nah, ini aja lah. Sebelah kanan, tuh kan. Lebih indah gitu. Lebih right gitu. Bisa. Kok gini sih? Laser, ini nggak apa-apa sih. Ini left, ini kiri, ini salah. Kalau kanan belah sana. Nggak apa-apa di sini aja. Ya udah. Nah, jadi langsung. F3 lah. Tunggu dulu. Ini kenapa saya memakai razor? Karena ini keberuntungan saya nih. Ya sebenarnya sih saya kena garam sih waktu dia dapat razor ini. Nah itu biar dilihatin sama si bapak. Oke gitu. Bismillah dulu. Agak salty gitu. Mau di mana dulu? Ini gini. Loli dulu atau gimana? Ini Cheng Ijo ini kan belum ngegacha di. Oh iya, sempat ngegacha ya. Di event banner. Jadi riwayat coba buka riwayat. Coba lihat ya. Masih nol. Jadi kemungkinan untuk dapat kri itu masih sangat kecil. Iya. Masih 0,6%. 0,6%. Tapi nah di standar banner Cheng Ijo udah berapa kali gacha? 6. Sisa yang kemarin 6 kali 10. Ya, ya berarti 60. 60 berarti. Berarti 33 kali lagi. Iya, enggak apa-apa. 30 kali dan 30 kali. Cuma punya 2 2 kali. Ya semoga beruntung lah. Ya bisa sih sudah kemungkinan. Semoga beruntung. Bintang 5. Gil lah enggak apa-apalah. Kalau enggak dilah juga enggak apa-apalah. Bukan enggak apa-apa, kampret itu emang akhir. Jangan-jangan dua-duanya dapat Cheng Ijo. Yang harus mempersiapkan mental lagi-lagi saya ya. Ya, kita mulai saja. Gimana? Ya udah klik bismillahirrahmanirrahim. Semoga. Kok kamu ikut bismillah sih kan ya, saya yang ya, seperti biasa saya berdoa untuk ketidakberuntungan Anda gitu ya. Karena biar saya tidak salty gitu biar kacau, tidak tergarami kacau, gitu. Kacau. Ya, oke. Mulai aja. Saya mau udah gas aja lah. Aduh. Terdapat bau-bau gimana gitu ini. Anjis.
tunggu, nggak ada pelangi, nggak ada pelangi. Cuma dua kali dan gua rantinya itu tiga kali 10. Dia cuma punya modal 2 kali 10. Iya, aduh. Apa ya dapat siapa ya? Yang kayak saya dapat ember lagi. Dapat ember. Kalau dapat apa hero yang kepake gitu, malah lumayan. Kayak lah. Dapat senjata. Dapat senjata. Iyalah ini mah. Dapat spear, dragon spear. Noel lagi. Kok Noel sih? Ada konstelasi 3. Noel konstelasi 3 boleh. Free to play deh bener ini mah. Pakai Noel. Masa harus ngegesek? Noel kepake. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Belum dipakai. Jangan biasakan untuk ngegesek. Oh iya. Karena paid kaca itu judi. Dan hindarilah judi. Itu kata saya. Menyebabkan kesakitan. Tapi ngomong satu jam lagi ini bisa beli Echo Invite di toko Paimo. Oh gitu. Mau digas aja satu-satu atau kumpulin dulu? Kumpulin. Oh ya udah boleh, berarti kita bersabar untuk gacha. Sabar aja lah. Ya. Satu kali lagi. Paling enak nih kalau udah gacha-gacaan ini. 2 kali 10 untuk garansi 5 star. Ya. Yeah. Oke. Okay. Dan ini cuma punya 1 kali 10. Kampret. Udah enggak apa-apa lah walaupun sedikit. Tapi ya kita jadi paten aja lah. Udah 50% udah kayak gini. Oh gitu? Iya. Dan tidak dapat. Berarti next 10 kali baru dapat. Siapa ya. Sekarang kali ini siapa? Kali ini siapa? Saya cukup lega ya melihatnya gitu. Siapa? Pisel atuh lah. Oh, Anda butuh Pisel. Nah, kan? Lisa. Tapi enggak apa-apa waifu saya ini. Aduh. Bolehlah. Mina. Aduh, lihat Onechan. Komen Mina. Onechan sangat aduh. Aduh. Kalau saya sih bisa kepake. Karena saya udah ada Razer jadi enggak kepake, euy. Kalau Razer bisa apa listrik. Razer bisa buat DPS, bisa itu support. Jadi 2 dong nanti. Nah, elemennya saya seneng yang berbeda-beda gitu. Oke lah, mungkin aneh keberuntungannya di event ini. Benar? Ada yakin? Ya. Belum pernah gacha sebelumnya? Iya, belum. Kemungkinan masih 0,6%. Iya, enggak apa-apa. Ya udah enggak apa-apa. Masih setidaknya enggak 0% gitu ya, masih ada. Ilhamillah. Iya, ilhamil azim. Ya, ayo. Enggak. Shit. Udah emang ampas akun ini tuh. Sepertinya ini salah bikin akun aslinya sama Ina satu lagi kayaknya. Oh iya gitu. Anda jadi mau mencoba menyerah aja dan apa? Enggak. Satu lagi. Oh, enggak mau reroll. Enggak mau ya. Males sih sebenarnya. Males. Males. Harus ngulang dari awal lagi tuh. Nah, itu. Aduh, gimana gitu ya. Kita enggak senafsu itu untuk dapat bintang 5. Yang penting bisa main lah. Iya, itu sih. Yang penting kuat. Main lagi. Konstelasi 4. Dispook Noel, jadikan judul. Dispook Noel, gila, gak campur. Dispook. Gila, ini Noel sepuluh. Aduh, saya tidak beruntung sepertinya. Satu guys. Kali kesempatan terakhir. Cek Iwan gak beruntung, gak guys. Aduh. Masih ada satu kali kesempatan dan ini pasti lebih ampas lagi. Atau mau satu-satu aja biar lama gitu. Terserah, saya mah terserah. Terserah. Ini baru berapa menit ini? Aduh, udah panas gini. Hari dan gini. Aduh. Gak ada. Gak ada. Sedihnya bro. Ada udah air berapa sekarang? Udah rank berapa? 3. Rank 2-3. Belum dapat bintang 5. Gak apa-apa. Kacau mihoyo, kacau. Gak akan main lagi lah, kesel aing. Sepulustasi itu antanya. Nggak dikasih lagi untuk free to play. Enggak, berarti ada satu di standar banner itu udah pasti dapat bintang 5. Tapi senjata. Kalau dapat senjata ngakak gila, aduh. Dapat bintang 5-nya senjata. Kebayang. Senjata kayak ini. Oh enggak. Dapat ini. Sacros. Support bagus lumayan. Cuman ya ampas. Enak sih. Kalau punya siang link lumayan sih pakai Sacros itu. Cuman daripada kalau yang hijaunya Penti gitu kan. Ngayal. Bintang 5 itu bintang 5.
Aduh, sepertinya tidak cocok di sini, Hani. Tadi udah pede gitu ya. Katanya mau ditambah. Orang itu biasanya kalau ngegaca di alam gitu, ini kok di bangunan di dalam bar gitu. Makanya tadi sebelum aduh, saya bertanya Lezer, dulu. Aduh, kamu tidak membawa keberuntungan sepertinya. Kita coba dulu lihat sopnya. Tergoda. Tadi ngomongnya enggak mau, mau dikumpulin. Tergoda. Ya inilah kenapa jangan sampai paid gacha gitu. Karena kalau enggak dapat terus kayak gini. Udah bisa beli. Ya itu benar. Oh, itu bukan ya, yang Stardust. Ini kan? Stardust. Tukar dengan Stardust. Oh iya, kan ini. Belum ada nih. Belum, 1 jam lagi. Oh shit. 51 menit. Iya, 1 jam. Ya udahlah. Cukup ya sampai di sini saja. Gaca-gacaan ya, untuk hari ini. Lagi-lagi ampas. Lagi-lagi saya senang. Tidak tergaram. Ya enggak apa-apa sih kalau misalkan dapat bintang 5 tapi Jen gitu ya sama kayak saya gitu. Kalau dapat Dilo kan saya rada gimana. Dilo kayak. Saya ketawa nanti kalau dapat Dilo. Pasti SS. SS kirim WA. Ya. Garam. Udah ketemu. Aku dapat Dilo. Yang penting dapat Hazard lah. Untuk konstelasinya. Juga kan tadi ada shop ya. Udahlah, gitu doang. Jadi Anda frustasi dan kita closing aja lah. Closing aja udah. Jangan di like. Kan masih ada satu lagi 10 kali standar benar. Ya, kumpulin ya, dulu lah, semangat, dulu. Penyemangat. Kayaknya enggak akan dijadiin konten yang 10. Udahlah. Pasti dapat soalnya sih. Udah pasti dapat. Kasih gitu kan enggak random gitu kan jadinya. Tapi benar cocok jadi konten soalnya ada ini ampas gitu. Kalau misalkan tadi dapat bintang 5 sih ya udah standar aja gitu kan. Kalau misalkan ampas kan. Ternyata jadi orang-orang di luar sana tuh bersyukur ada orang yang lebih sial dari kami gitu. Ya Anda ini. Bisa aja ini garam-garamnya ya. Tapi udah kebal sih ya insyaallah. Ya udah kebal. Di game-game sebelumnya juga udah biasa gitu ya kita saling garam-garami gitu. Mungkin game sebelumnya Anel lebih beruntung lah ya. Cengengoy. Masih main ya. Saya udah pensiun karena frustasi duluan. Apalagi Ceng Perry itu udah berapa kali nge-reload. Orang-orang yang gak pernah puas sama satu akun. Jadi sudah cukup segitu aja kayaknya. Ya, siap. Oke, bye-bye Ceng Acing semua. See you again. See you the next video. It come Kenshin Impactor.